Hujan deras disertai angin kencang membuat ruas jalan nasional terendam banjir dan pohon tumbang menimpa mobil dan toko. Peristiwa itu terjadi di kawasan Kota Jember, Jawa Timur pada Senin petang. Inilah banjir genangan yang terjadi di jalur nasional penghubung Jember Banyuwangi, tepatnya di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Genangan air setinggi 50 cm membuat sejumlah kendaraan berhenti menunggu air surut. Namun meski beberapa kendaraan nekat menerobos, genangan banjir juga masuk ke rumah warga hingga membuat pemilik rumah panik. Gorong-gorongnya agak muat ya. Sudah sering ini Pak, banjirnya. Ini sampai masuk ke rumah juga Pak. Hujan deras disertai angin kencang juga mematahkan tiang listrik dan menumbangkan sejumlah pohon di kawasan Jalan Mastrip, Kecamatan Sumbersari. Satu unit mobil dan satu unit sepeda motor yang terparkir rusak tertimpa pohon tumbang. Emang anginnya kencang sama hujan deras ya? Iya. Jam berapa tadi itu Mas? Jam 2-an. Terus tadi di dalam mobil itu ada orang atau enggak? Enggak ada. Enggak ada ya. Terus tadi taunya gimana tiba-tiba mobilnya tertimpa pohon tumbang? Ya, kaget. Iya. Sama dengar suara keras ya? Enggak. Tidak dengar malah, yang pohon jatuh tidak dengar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jember masih mendata kerusakan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur.